Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi Sultan Rifat, korban terjerat kabel serat optik di Jalan Antasari, Jakarta Selatan di RS Polri. Mahfud meminta kepada PT Bali Tower selaku pemilik kabel untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap keluarga Rifat. Dalam kunjungannya, Mahfud menjelaskan bahwa ia sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Sultan menggunakan pesan teks karena Sultan belum bisa berbicara. Dia memastikan kondisi Sultan sudah mulai membaik dari hari ke hari. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD meminta kepada PT Bali Tower untuk melakukan pendekatan yang lebih manusiawi, bukan hanya datang dan menawarkan sejumlah uang untuk proses pertanggungjawaban kasus ini, tanpa peduli bagaimana kondisi Sultan. Bali Tower, ya, menurut saya memang perlu saling pendekatan yang lebih manusiawi, kekeluargaan, tidak terlalu bicara. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.